Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat datang ke sesi webinar anjuran Pejabat Negeri Kelantan. Untuk makluman para penonton, rakan-rakan usahawan semua, sesi ini adalah sesi yang kedua. Dan bersama-sama saya pada tengah hari ini, panel jemputan Puan Huda Rafa dari Yeza Tech Sdn Bhd. Untuk makluman semua, sesi pada tengah hari ini kita akan berkongsi tentang penggunaan aplikasi WhatsApp dalam menjalankan perniagaan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan panel jemputan Puan Huda untuk teruskan dengan sesi perkongsian. Silakan Puan. Okay, assalamualaikum. Sebentar ya, saya clearkan di bahagian suara ni, takut macam ada tersekat sikit tadi. Minta tolong pihak komiti semakkan sama ada suara saya ni dengar dengan jelas ke atau ada putus-putus ke. Boleh verify sikit sebelum saya teruskan. Alright, okay. Terima kasih. Jadi tadi Encik Mio mungkin ada sediakan introduction ke ataupun tidak. Minta maaf sebab tadi dia terputus, hilang. Kalau tak ada, saya nak perkenalkan dia sikit. Kalau tak ada, kalau dah ada. Mungkin tak ada. Okey, tak apa. Okey, okay, nama saya Huda. Selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Mungkin dah dekat tengah hari dah. Saya merupakan pegawai support ataupun pembantu teknikal lah di Yeza Sdn Bhd. Yeza Tech Sdn Bhd. Kami merupakan syarikat yang membina dan membangunkan software lah. Dan khususnya untuk hari ini, saya akan kongsikan tentang bisnes online menggunakan Yeza. Saya akan kongsikan slide untuk paparan semua. Okay, kita bagi beberapa ketika sikit untuk pastikan slide tu semua orang nampak sekejap ya. Okay, saya ada kongsikan paparan. Cuma mungkin belum keluar lagi. This mungkin belum keluar lagi. Cuba tanya. Kenapa tak dengar? Oh, okay. Belum nampak lagi. Okay, mungkin share. Ini macam mana kau dah share? Sini. Stop sharing.
Kalau saya nampak SPSF tu lah, saya tak nampak. Sepatutnya nampak. Bukan ini, kat udah tadi slide kata klik. Kalau macam ni. Alright, okay. Akhirnya dapat. Minta maaf ya untuk beberapa ketika yang berlalu tadi tu. Okay, jadi saya start baliklah daripada mula. Nama saya Huda. Saya merupakan macam support ataupun pegawai sokongan perkhidmatan lah di YEZA. YEZA Tech Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat di mana kami membangunkan software yang memfokuskan untuk bantu para peniaga di luar sana berniaga, berjual menggunakan platform WhatsApp. Okay. Dua key ataupun dua sisi yang kami tekankan dalam membangunkan software ni adalah kami mensasarkan untuk menjadikan software kami ni mudah dan juga automatik. Mudah untuk para penjual, para peniaga berniaga menggunakan WhatsApp. Dan juga automatik dalam proses itu. Saya percaya pada ketika ini dalam keadaan kita perlu duduk di rumah dan pergerakan di luar, pergerakan keluar tu dihadkan. Saya percaya kami melihat banyak wujudnya para peniaga yang aktif, secara aktif melakukan jual beli melalui platform WhatsApp. So hari-hari para peniaga WhatsApp ni ataupun para ahli bisnes online ni melalui WhatsApp tu berhubung dengan customer, mungkin bertanyakan produk apa yang customer nak beli, mungkin bagi consultation sikit design ni macam mana, produk ini macam mana sesuai ke tidak, dan seterusnya dapatkan maklumat customer lah, nama customer, lokasi customer, dan dalam pendek katanya segala urusan jual beli tu rancak berlaku di WhatsApp. Jadi di sinilah kami datang, YEZA. Kami datang untuk memudahkan dan mengautomatikkan proses jual beli yang berlaku di WhatsApp itu. Okey, saya percaya para pendengar dan juga para peniaga di luar sana sangat familiar ataupun mungkin familiar dengan terma e-commerce lah. So e-commerce seperti yang kita faham adalah perdagangan yang berlaku di atas talian. Kita ada banyak nama-nama platform yang menyediakan e-commerce ni lah. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada jadual yang dipaparkan sekarang, ada sedikit perbandingan lah dari segi e-commerce, YEZA dan juga WhatsApp manual. So bagi yang menggunakan e-commerce, sudah tentu prosesnya automatik. Cuma mungkin tak mudah lah. Okey, walaupun mudah tu subjektif, tapi mungkin tak mudah dan mungkin tidak semua golongan mampu untuk cekap, untuk pick up bagaimana dia berfungsi. Bagi WhatsApp manual, bagi para peniaga yang menggunakan WhatsApp manual pula, semestinya mudah sebab telefon tu di tangan kita, perbualan tu berlaku sambil-sambil kita teruskan kehidupan keseharian kita, mungkin sambil-sambil kita jalankan operasi perniagaan kita. Tapi bila menggunakan WhatsApp manual ni, dia tidak automatik. Satu-satu kena copy, kena paste, kena inform pula mungkin staff-staff lain. Itulah antaranya. Jadi macam saya katakan tadi, di sinilah kami YEZA datang. Kami membawakan elemen mudah itu. Di mana YEZA kami jadikan dia, kami bina dia dengan mindset nak jadikan dia tu sangat mudah digunakan. Seramai mungkin boleh cepat untuk pick up dan juga faham macam mana nak mengendalikan YEZA. Pada masa yang sama kami jadikan dia automatik lah supaya banyak proses boleh dilakukan, boleh berjalan secara automatik. Jadi para peniaga dapat fokuskan tenaga dan juga masa untuk urusan yang lain. Kalau boleh saya kongsikan sedikit antara kisah kejayaan para peniaga yang telah menggunakan YEZA saban tahun ataupun for the past a year yang kami telah beroperasi. Kita melihat banyak yang memberikan feedback bahawa YEZA ini membantu mereka di mana apabila proses tu jadi mudah dan automated, mereka boleh fokus kepada
perkara-perkara lain, contohnya pentadbiran hayat luar syarikat, HR ataupun fokus kepada marketing dan memperkasakan lagi proses operasi yang di belakang tabir tu. Pembungkusan lah, communication dengan rider lah. Dan kalau boleh juga saya kongsikan di sini antara testimoni pengguna-pengguna Yeza. Kalau tuan-tuan boleh nampak tak perlu update nombor akaun pada Stockist sebabnya ada YezaPay. Saya akan sentuh apakah itu YezaPay, tapi kalau semua peniaga online mesti sangat familiar lah dengan praktis kongsi nombor akaun kepada orang yang nak beli ni. Kadang-kadang kita tulis dalam bentuk teks, kadang-kadang kita bagi dalam bentuk gambar. Saya percaya semua ulang buat benda ni, ada sistem yang kita automatedkan lah. Yang di belah kanan tu, Maizatul Faziha tu, Yeza bantu order yang saya terima lebih terurus. Betul, kita mengalami bila melakukan bisnes secara online, kalau dari segi organisation tu tak berapa sharp, kita mungkin akan berdepan dengan situasi di mana data yang kita terima tu, data pelanggan semua tu mungkin berterabur. Mungkin dah tak tahu yang itu ke mana, yang ini ke mana, betul tak? Jadi kita mahu strukturkan ataupun perkemaskan lagi pengumpulan data ni, sebab ke depan data-data ni sangat berguna lah untuk kita marketing balik ke, untuk kita follow up ke. Jadi Yeza akan bantu memperkemaskan susunan data tu. Yang bawah tu best, tiada lagi isu scam receipt. Saya percaya isu scam ni tak asing lah untuk peniaga online. Customer beli, dia bagi receipt palsu, kemudian akan menjebakkan kepada macam-macam masalah lah. Tapi dengan menggunakan Yeza, kita boleh elak perkara ni daripada berlaku sebabnya ada payment gateway ataupun sistem bayaran yang lebih secure. Okay. Lagi saya kongsikan testimoni yang sebelah kiri tu ya. Rahsia saya Jana sekian-sekian, fokus pada customer dan agent. Dan agent di Lembah Kelang sahaja. Semuanya online guna Yeza, betul. Kita bantu peniaga untuk fokus kepada perniagaan atas talian tu lah. Macam saya sebutkan di awal tadi, dalam keadaan kita restricted movement ni. Yang di belakang tu social commerce yang simple dan beliau mencapai total sales yang memberangsangkan. Okey, jadi bagaimana Yeza ni berfungsi? Okey, kami ringkaskan dia kepada tiga langkah. Yang pertama, kongsikan link di mana kita lah, maksud saya peniaga. Kita kongsikan, peniaga-peniaga kongsikan link kedai mereka kepada targeted audience. Kemudian langkah yang kedua, teruskan jual beli tu di WhatsApp. Ialah mungkin para peniaga masih lagi selesa dan memang appreciate ataupun memang mahukan perbualan di WhatsApp tu terus berlaku. Boleh teruskan berlaku jual beli tu di WhatsApp, dan langkah ketiga terima bayaran dan selesai. Of course lepas tu akan berlaku fulfillment dan penghantaran produk dan sebagainya. Tapi inilah tiga ringkasan bagaimana Yeza ini berfungsi kepada dalam untuk membantu peniaga. Okey, sekarang saya nak tunjukkan atau kongsikan demonstrasi yang betul lah tentang pengguna macam mana menggunakan Yeza. Refresh now. Okey, berikan saya beberapa ketika sementara refresh. Okey. Yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di paparan sekarang ni adalah rupa sebenar akaun Yeza. Jadi bila bila pengguna sign up ataupun bila pengguna sign up dan menggunakan Yeza, beri nama kedai, beri nama company, letak maklumat dan sebagainya, maka akan adalah satu akaun yang rupanya begini. Okey. So kita tengok-tengok sikit. Sini ada nama kedai, Huda Store. Sini ada nama orang yang menguruskannya lah, saya sendiri, kedai saya kan. Dan di depan dashboard ni ada rumusan ataupun simpulan kita punya sales, berapa jualan dan sebagainya. Nanti boleh explore lagi. Secara ringkasnya di bahagian setup,
Jadi sebelum kedai kita tu kita kongsikan kepada orang ramai, sebelum yalah sebelum kita punya targeted audience tu boleh buka kedai kita dan tengok produk-produk yang ada, of course lah kita kena set up dahulu. Jadi proses set up ni kami simpulkan dalam satu option, satu menu di bahagian menu ni bernama set up. Dan di sini ada beberapa item lah. Nanti bila dah login, bila dah sign up account Yeza, pertama sekali boleh pergi ke produk dan masukkan ataupun muat naik produk-produk yang tuan-tuan dan perempuan jual. Contoh pada paparan yang tuan-tuan dan perempuan lihat sekarang, saya telah pun muat naiklah produk-produk yang saya jual di kedai saya. Tapi disclaimer lah, ni bukan kedai betul. Okay. Jadi nanti bila tuan-tuan dan perempuan muat naik setiap produk, dah banyak semua produk tu, di bahagian muat naik produk tu nanti boleh letak gambarnya, berikan nama produknya, harganya, maklumatnya dan sebagainya. Lakukan semua ni sampai semua produk tu dah siap tuan-puan, tuan dan perempuan upload. Kemudian akan berlaku, akan tuan-tuan dan perempuan perlu set up di bahagian pembayarannya lah. Macam kami sebutkan tadi, macam saya sebutkan tadi, Yeza menyediakan sistem bayaran yang mudah dan automated. Kami faham peniaga di luar sana nak customer mudah dapat selesaikan bayaran. Ada customer yang bila nak buat bayaran online, dia ambil masa. Mungkin dia kata, okeylah, ni harganya, mungkin petang nanti saya transfer. Ataupun nanti saya dah transfer, nanti saya bagi tahu semula. Dan dalam tempoh nak menunggu tu, kita tak tahu apa akan berlaku kan. Mungkin customer tu berubah hati ke, ataupun dia dalam bahasa mudahnya tak jadi nak belilah. Okay. Jadi kami faham para peniaga mahu customer mudah untuk selesaikan proses bayaran. Jadi kami menyediakan payment gateway ataupun proses bayaran yang automated. Nanti di dalam akaun Yeza, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat nampak di paparan yang sedang dibuka ni, ada set up payment dan ada tiga jenis pilihan bayaran. Online payment adalah pilihan yang paling ramai gunakan pada masa ni lah, sebabnya dengan menggunakan pilihan, dengan mengaktifkan pilihan online payment Yeza Pay, para pelanggan kita nanti selepas mereka dah pilih produk yang nak beli, dah add to cart, dah pilih-pilih selesai, bila sampai di peringkat nak bayar tu, mereka boleh selesaikan proses bayaran tu on the spot. Maybe satu minit, mungkin dua minit, bergantung kepada talian internet. Tapi dalam bahasa mudahnya, proses bayaran tu customer boleh buat on the spot. Buat serta merta. Tak adalah nak tunggu petang nanti ke, tunggu anak balik nanti baru buat ke, tunggu ada kenderaan nak keluar pergi bank ke. Tak ada macam tu lah. So urusan tu cepat. Bila, okay. Alright, so itu online, itulah untuk online payment. Tapi di samping itu kami juga menyediakan option untuk bank transfer dan juga partial payment. Di bank transfer ni manual sahaja, paparkan nombor account. Bila-bila customer ready, customer boleh buat bayaran. Partial payment ni untuk peniaga yang menyediakan kemudahan pembayaran separa lah bagi produk-produk mereka. Kemudian kita menyediakan juga set up untuk shipping dan delivery. Sudah tentu peniaga di luar sana melakukan penghantaran bagi produk-produk yang anda semua jual lah. Ada yang hantar dengan kaedah hand delivery ataupun kita sebutkan sebagai COD. Ada yang hantar menggunakan parcel, pos laju, JNT dan banyak lagi option dekat luar sana. Ada yang hantar menggunakan khidmat rider, Lala Move, ada Zepto Express juga kalau familiar. Ataupun mana-mana rider bebas yang tuan-tuan dan perempuan hire sendiri. Itulah antara contoh penghantaran ataupun kaedah delivery yang saya pasti peniaga di luar sana biasa lakukan. Di Yeza, kami menyediakan sistem yang boleh integrate dengan Easy Parcel. Integrate tu maksudnya apa? Kalau para peniaga anda di luar sana ada yang menggunakan Easy Parcel, saya percaya tak asinglah nama Easy Parcel ni.
bagi yang menggunakan Easy Parcel, apabila berlaku integrasi Easy Parcel dengan Yeza, nanti bila para customer nak buat pembelian dan juga lakukan bayaran, harga ataupun kos pengebusan tu secara automatik akan dikira berdasarkan alamat yang customer tu masukkan. Okay. Alright. Jadi apabila harga produk telah dikira, harga kos pengebusan dan juga kos delivery telah pun automatik dikira juga, yang seterusnya perlu dibuat hanyalah customer cuma bayar dan di pihak peniaga terima bayaran tu, terima tempahan tu. Alamat, nama semua sudah ada. Yang perlu buat hanyalah proceed sahaja di website Easy Parcel lah. So proses ini menjimatkan banyak tenaga dan masa. Disebabnya tak perlu lagi para peniaga tanya di mana alamat customer, kemudian bagi tahu harga delivery. Tak perlu lagi lakukan semua ni secara manual sebab kosnya semua dah dikira secara automatik. Dan yang penting, para peniaga tak perlu secara manual untuk type satu persatu nama dan alamat customer tu dalam Easy Parcel. Sebabnya bila berlaku integrasi antara Yeza dan Easy Parcel secara automatik, boleh one click sahaja. Dengan one click sahaja, nama dan alamat semua customer tadi tu boleh terus muncul dalam card Easy Parcel tu. Jadi tinggal para peniaga nak approve dan bayar sahajalah. Sama juga jika para peniaga menggunakan Lalamove ataupun Zepto Express. So Lalamove dan Zepto Express ni nama yang tidak asing lah bagi khidmat on-demand delivery. Ataupun bagi yang tak familiar, Lalamove dan Zepto Express ni basically kita order rider, kemudian rider akan datang hantarkan produk lah. Sama juga apabila Yeza menyediakan integrasi antara Yeza dan juga Lalamove dan Zepto Express ni. Okay. Sama juga bila integrasi ini disediakan, di peringkat pengiraan harga cost delivery itu nanti dia akan berlaku secara automatik. Bila customer masukkan sahaja alamat mereka, secara automatik lah kadar ataupun harga delivery itu akan dikira dan dipaparkan tinggal untuk dibayar sahaja. Walau bagaimanapun, saya difahamkan Lalamove dan Zepto Express pada masa ni belum available lagi di Kelantan. Okay. Tapi tak ada masalah sebab Yeza juga membenarkan ataupun menyediakan kaedah jika para peniaga ingin menggunakan rider-rider yang lain. Rider yang bebas lah. So kalau biasa menggunakan rider mungkin adik-beradik sendiri ke ataupun kenalan-kenalan ataupun mana-mana sahaja platform yang menyediakan servis rider, boleh juga menggunakan Yeza. Okay, so itu shipping and delivery. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau disebabkan mungkin penerangan ni tidak begitu mendalam, tapi di dalam sistem nanti kita ada manual lah, panduan satu persatu macam mana caranya untuk set up di bahagian ni. Okay, sekarang bila kedai dah siap set up, tinggal nak cari audience ataupun nak macam mana nak jadikan kedai kita tu ditemuilah oleh kita punya audience supaya mereka dapat membuat pembelian. Yeza memberikan dua pilihan, sama ada Yeza Store. Okay, yang ini kalau nampak saya point Yeza Store ataupun WhatsApp form. Okay, kita pergi satu persatu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau para peniaga menggunakan Yeza Store, rupanya akan jadi macam ni. Okay. So basically Yeza Store ni merupakan e-commerce lah, di mana para peniaga boleh buat naik produk, kemudian paparkan atau bersenaraikan di Yeza Store masing-masing. Kemudian bolehlah nak deko sikit namanya, susunannya dan sebagainya. Jadi kemudian, jadi jika customer buka dan juga view Yeza Store ni, mereka boleh buat pembelian lah. Kalau saya bagi contoh, okay, nampak ya skrin yang saya kongsikan ni. Okay, mungkin ada customer yang nak beli pinggan mangkuk. So mereka boleh view, tengok harga, baca details,
add to cart. Kemudian boleh keep shopping ataupun view cart. Kalau keep shopping, boleh tengok-tengok lagi produk yang lain. Okay. Kemudian kalau dah selesai, customer boleh review, kemudian proceed kepada check out. Okay, di sinilah customer akan isikan maklumat mereka, kemudian teruskan dengan pembelian. Okay. Jika para peniaga menggunakan Yeza Store, secara umumnya bila e-commerce ni, website tu akan dipaparkan secara 24 jam. Okey, dan pembelian tu boleh berlaku tanpa pelanggan berhubung dengan para peniaga dahululah. Berbeza jika sekiranya tuan-tuan memilih untuk menggunakan WhatsApp form. Okey, Yeza juga menyediakan option untuk melakukan jualan melalui WhatsApp form. Macam kita sebutkan di awal-awal tadi tu, bagaimana kami melihat banyaknya wujud para peniaga yang secara aktif melakukan jualan menggunakan WhatsApp. So kami sediakan kaedah menggunakan WhatsApp form ni, dan rupanya nanti akan jadi begini. Okay. Boleh nampak ya paparan yang ada sekarang. Okey, jika anda memilih untuk menjual menggunakan WhatsApp form, customer akan nampak paparan yang beginilah contohnya. So nanti customer boleh masukkan nama, boleh masukkan nombor telefon, kemudian pilih produk yang mereka nak beli. Saya buat contoh sikit. Kemudian boleh pilih produk yang mereka nak beli. Kemudian boleh memilih sama ada ingin hantar WhatsApp ataupun bayar terus. Jadi sekiranya para peniaga menjual barangan ataupun menjual servis yang memerlukan kepada conversation di WhatsApp itu berlaku, ialah kadang-kadang kita nak customer mendapat consultation yang menyeluruhlah sebelum mereka membuat pembelian. Jadi sangat sesuai untuk menggunakan WhatsApp form, sebab apa-apa pun customer tu akan WhatsApp dulu. Kemudian boleh berlakulah perbualan di WhatsApp tu, boleh advice itu dan ini sebelum finalkan kesemuanya dan pembayaran dibuat. Okey, jadi ini adalah dua jenis platform yang mana para peniaga boleh gunakan. Yang mudahnya nanti apabila customer isi maklumat mereka seperti nama dan juga nombor telefon ni, di dalam sistem para peniaga boleh buka dan lihat maklumat mereka ni. Okay. Kalau nampak yang di paparan ni adalah sampel lah. Tapi nanti maklumat-maklumat tu akan dipaparkan. Jadi para peniaga boleh gunakan maklumat yang disimpan tu, data tu untuk tujuan marketing, boleh follow up balik dan sebagainya. Jadi macam mana caranya kita nak kongsikan ataupun nak sampaikan kedai kita ni kepada orang ramai di luar sana? Mudah sahaja, jika Yeza Store, boleh saja copy link ni. Kemudian boleh letaklah di beberapa platform, contohnya di Instagram ataupun di Facebook ataupun di WhatsApp Stories. Kalau tengok sekarang WhatsApp Stories pun orang actively gunakan dia sebagai tempat untuk buat marketing. Kongsikan sahaja link ni. Okay. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan WhatsApp form, boleh juga kongsikan sama ada di WhatsApp atau di Facebook. Kita biasa melihat ada peniaga yang ramai daripada pengguna kami meletakkan link di Instagram lah. Okay, kan di apa, kalau di bahagian Instagram tu ada bio, kemudian boleh letakkan link. Dan mana-mana tempat lagi mengikut kreativiti. So prosesnya sangat penting, sebab kita dah set up, bila dah set up kedai, dah siap, dah cantik, di sinilah yang akan menentukan sama ada audience kita tu dapat lihat ataupun dapat akses kepada kedai kita tu ataupun tidak. Alright. Kemudian bagi order yang telah masuk, para peniaga akan dapat notification ataupun dapat nampak angka pending order tu di sini. Okay, di bahagian manage orders. So di sini para peniaga boleh proses lah order-order yang masuk, kemudian order yang sudah masuk. Boleh update sebagai shipped ataupun received.
Jadi kalau sekiranya para peniaga di luar sana, kalau anda ada yang mungkin beroperasi berniaga seorang diri, mungkin ada juga yang berniaga secara tim. Seorang melakukan jualan, seorang melakukan pengeposan. So di database inilah anda boleh rujuk tanpa perlu secara manual beritahu kepada sesama sendiri. Dan saya nak sentuh juga yang terakhir, di dalam sistem YEZA ni boleh masukkan ataupun boleh tambahkan beberapa lagi orang selain kita sendirilah. Jadi baik macam saya sebutkan tadi, jika sekiranya para peniaga beroperasi secara tim, secara berkumpulan, ya, mungkin ada yang jadi admin, mungkin ada yang bertugas untuk respon kepada sales, boleh gunakan, boleh masukkan mereka ke dalam sistem ni dan semua orang boleh akses data tu di satu tempat secara automatik. Okay, so itu sahaja demonstrasi ringkas untuk account ataupun untuk YEZA. Saya nak kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke yeza.io. Okay, boleh pergi ke yeza.io. Ini landing page kami. So tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat-lihat lagi, boleh fahami lagi bagaimana lebih lanjut tentang YEZA. Kalau ingin dapatkan price structure yang lebih detail, kita ada plan comparison juga. Kita ada tiga jenis plan lah. Yang percuma, di mana tiada charge tetap dikenakan. Kita ada plan business, plan intelligence. Boleh lihat lagi secara lebih detail. Dan untuk kali pertama, untuk pengguna kali pertama, anda boleh mengguna 14 hari percubaan secara percuma. Okey. Jadi jemput nanti ke landing page yeza.io untuk lihat-lihat. Okey, rasanya dari untuk demonstrasi ringkas di situ sahaja. Sekarang saya boleh boleh buka kepada sesi soalan lah. Kalau dalam kalian, para pendengar ada apa-apa soalan nak tanya tentang YEZA, dipersilakan. Puan, dengar? Ya, boleh dengar. Boleh tak berkongsi dengan kita semua statistik registration ataupun take up daripada usahawan-usahawan ataupun pengguna-pengguna WhatsApp ni sejak PKP 1.0 tu, ada nampak peningkatan tak dari segi utilization? Sejak ada yang aku sebut je 20K sebulan. Jadi soalan Encik Mio tadi, statistik ataupun sambutan dari pengguna lah kan, pengguna WhatsApp. Ya. Alright, so angka yang boleh kami sebutkan lah. Ini pun saya dapatkan bantuan daripada rakan saya sebab saya takut saya terlepas yang latest punya update. As at now, pada masa sekarang kita ada lebih 22,000 pengguna ataupun peniaga online yang telah pun mendaftar menggunakan YEZA. Ini kita kira sejak daripada bermulanya YEZA berada di, beradalah, wujudlah dan lebih kurang lebih setahun yang lepas. So, daripada 22,000 yang mendaftar ni, kita telah melihat perkembangan ataupun growth para peniaga ni, ada yang telah berjaya mencecah 50,000 sales sehari dengan sistem, dengan betul-betul optimiskan penggunaan sistem YEZA ni.
daripada segi penggunaan, apa antara isu-isu yang banyak dibangkitkan oleh para pengguna maklum balas daripada dia orang? Okey. Antara yang sering kami terima maklum balas ataupun antara apa yang kami actively sedang monitor pada waktu ini adalah integrasi dengan lebih banyak on-demand delivery ataupun macam yang saya sebutkan tadi, Yeza ada integrasi dengan Lalamove dan juga Zepto Express. Cuma Lalamove dan Zepto Express ni dia tidak available di seluruh Malaysia. Sangat aktif, available di Selangor, KL, recently di Johor dan juga di Penang. Jadi para peniaga online sangat memerlukan ataupun sangat fully utilizing khidmat rider ataupun khidmat on-demand delivery seperti dalam Move ni. Jadi banyaklah para peniaga yang tanya ataupun yang cuba mendapatkan maklum balas daripada kami dari segi boleh tak dibuka lagi kepada, ada tak lagi rider-rider, ada tak lagi khidmat on-demand delivery yang dalam yang available lah untuk integrasi dengan Yeza. Itu satulah. Dan yang antara lain yang kami ongoing masih cuba terus dan menerus cuba untuk perkasakan lagi adalah dari segi kemahiran teknikal untuk menguruskan ataupun untuk navigate sistem Yeza ni. Kami menjadikan, kami membuat ataupun membangunkan Yeza ni dengan mindset dia sepatutnya semudah menggunakan Facebook, orang kata user friendly. Kita nak jadikan dia semudah mungkin. Walau bagaimanapun, mungkin masih ada pada peniaga dekat luar sana yang tak begitu familiar untuk menggunakan, mengendalikan technicality of the system itself. Jadi itu antara cabaran yang kami sambut. Kami sambutlah cabaran tu untuk terus bantu, terus bimbing supaya para peniaga di mana pun mereka berada boleh check up untuk dan pick up untuk menggunakan sistem Yeza ni. Tapi perlu, kalau boleh saya nak sebutkan dekat sini, nak menggunakan Yeza ni tak perlu pun ada knowledge technicality ataupun knowledge advanced tech tu pun. Sebab dia, kami memang mensasarkan dia untuk digunakan oleh ramai orang. So dia tak sepatutnya, dia taklah terlalu rumit, dan kami di Yeza ada team support lah, merchant support salah seorangnya saya dan juga rakan-rakan setugas yang lain, dan kami sentiasa bersedialah untuk bantu dan bimbing dari segi penggunaan ini. Okey. Saya nak bersembang sikit tentang penggunaan internet. Tadi Puan ada mention setakat ini 22,000 pengguna kan? 22,000 yang telah mendaftar. Okey. 22,000. Maknanya orang kata the slice of the cake tu masih masih banyak lagi untuk Yeza Tech berkembang. Sebab kalau kita tengok daripada daripada segi statistik, population di Malaysia ni ada lebih kurang 32 juta. Dan pengguna internet lah, mengikut kajian satu online library, data reportal, as at January 2021, pengguna internet di Malaysia ni ada lebih kurang 27 juta. Lebih kurang 84% daripada total population di Malaysia. Jadi maknanya target market tu makin banyak. Masih banyak lagi, ada 27 juta pengguna internet di Malaysia, mobile internet. Jadi saya boleh kongsikan apa apa ni strategi pemasaran Yeza untuk kembangkan lagi penggunaan supaya ianya dapat meningkat orang kata level of entrepreneurship dan juga meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, especially di waktu pandemik ini melanda Malaysia, yang mana banyak pekerja-pekerja dan juga rakyat yang hilang pekerjaan, yang ada kerja pun dipotong gaji. Jadi banyak dah venture into business dan juga entrepreneurship.
So apa boleh kongsi apa strategi-strategi in terms of berkembang ke peringkat negeri lain ataupun peringkat nasional dan mungkin boleh pergi ke Sabah Sarawak. Jadi daripada strategi ini boleh kongsikan dengan rakan-rakan usahawan lain supaya negeri-negeri yang belum ada lagi coverage ni akan turut look forward untuk utilize Yeza ni. Okay, terima kasih. Terima kasih untuk soalan tu. Boleh tahan berdebar juga saya menunggu soalan tu habis. Okay, pertama sekali Yeza ni available sahaja di mana-mana. As long as macam Cik katakan tadi, 84% daripada total population menggunakan internet. Okay, selagi mana seseorang itu ada akses kepada internet, selagi itulah dan juga device lah, device yang compatible, selagi itulah Yeza ni boleh digunapakai. Yang menjadi cabaran adalah the availability of mungkin courier, mungkin delivery di kawasan yang mereka berada. Menarik bila Cik point out tentang 84% total population yang menggunakan internet tu. Daripada 84% tu mungkin bukan semuanya adalah peniaga. Mungkin sebahagian besar darinya mungkin adalah consumer. Betul. Jadi antara yang boleh saya kongsikan lah strategi ataupun metodologi yang kami adapt untuk sebab kami terdiri daripada orang-orang yang passionate untuk untuk generate growth dalam kalangan para peniaga, terutamanya pada masa sekarang. Para peniaga sangat berdepan dengan cabaran dan juga kesempitan untuk meneruskan perniagaan ataupun untuk meneruskan kehidupan to itself. Jadi kami berharap untuk mampu bantu seramai mungkin peniaga di luar sana. Dari situlah wujudnya Yeza dan sistemnya dan kemudahannya. Selain daripada kami sendiri melakukan marketing lah untuk pastikan orang kata apa perkabaran tentang wujud ni Yeza ni sampai ke telinga seramai mungkin peniaga, kami juga ada approach melalui kerjasama ataupun partnership dengan badan-badan tertentu lah, seperti tahun lepas kami ada kerjasama dengan SME di sini, di mana pihak SME menyediakan subsidi kepada sejumlah pengguna Yeza untuk setahun. Kami juga ada melakukan kerjasama partnership dengan adun-adun beberapa kawasan dalam bentuk mereka memberi sponsorship kepada para pengguna Yeza atau kepada para peniaga supaya mereka boleh menggunakan Yeza secara percuma ataupun pada pengurangan kadar bayaran. It is very, very interesting actually bila melibatkan penglibatan adun ni, kita dapat reach peniaga-peniaga yang berada di kawasan-kawasan kampung yang mungkin tak tercapai dalam lingkungan marketing online yang kami lakukan. Itulah antara lainnya yang kami boleh yang saya boleh kongsikan dekat sini lah, bagaimana kami sedang putting effort untuk memastikan banyak lagi peniaga sedar aware tentang kewujudan Yeza ni, seterusnya memanfaatkan Yeza ni untuk berkukuhkan lagi bisnes ataupun perniagaan online masing-masing. Saya harap saya menjawab soalan ni. Okey. Poin saya yang terakhir. Yeza merupakan satu syarikat entiti yang bergerak atas inisiatif sendiri. Jadi setakat ini dan juga di masa akan datang, apakah harapan Yeza dalam dari segi sokongan daripada agensi kerajaan ataupun pihak kerajaan sendiri untuk bantu syarikat-syarikat macam Yeza ni untuk lebih berkembang? Apakah harapan Yeza? Secara jujurnya saya tak berani untuk menjawab bagi pihak syarikat lah. Mungkin saya bukan orang yang tepat. Tapi kalau boleh saya nak jawab secara peribadi, saya
saya pribadilah sebagai salah seorang staff di syarikat ni, saya rasa kami menyambut baiklah bila adanya inisiatif seperti sponsorship yang wujud. Dan of course capaian ataupun capaian internet yang sangat efisien yang lebih meluas di dalam di negara kita ni lah. Saya rasa itulah basic ataupun tunjang je lah dari segi kecekapan teknikal ataupun dari segi efisiensi teknikal dan juga efisiensi space di mana Yeza ni boleh pergi tu. Ya, saya setuju tu. Dan juga mungkin kerjasama seperti ini dapat juga membantu visibility ke atas Yeza supaya perkhidmatan yang Yeza tawarkan tu dapat dikembangkan kepada keseluruhan target market. Betul-betul. Kami sangat rendah diri dan berbesar hati apabila SME Kelantan featurekan kami dalam sesi hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Okay, kita ada soalan nampaknya kepada ni. Alright, so soalannya macam mana nak onboard servis Yeza? Pertama sekali tuan dan puan-puan boleh pergi ke, boleh search sahaja yeza.io. Okay, kalau nampak yang saya paparkan sekarang ni, yeza.io, kemudian tekan search sahaja. Akan dibawa, tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa ke landing page kami lah ini. Okay, so boleh mula dengan mulakan 14 days free trial. Sebab familiarkan diri dulu dengan sistem Yeza. Mungkin tak perlu terus sign up supaya lebih jelas lah penggunaan. Bila dah bersedia baru boleh sign up. Alright. Nanti bila dah sign up, maksud saya bila dah mula 14 hari free trial ni, memang boleh gunakan Yeza secara menyeluruh. Tak ada apa-apa restriction. Percuma sahaja. Dan dari segi cara nak guna tu jangan risau sebab kami akan bantu, kami akan hantarkan email langkah demi langkah bagaimana untuk bermula. Kami ada sediakan juga platform untuk contact ataupun berhubung dengan pegawai support kami kalau ada apa-apa soalan. Kita ada juga community di Facebook yang mana para peniaga yang ada dah buat akaun Yeza boleh masuk dan dalam sana boleh berbincang lagi dengan peniaga-peniaga lain yang turut menggunakan Yeza. Kami ada chat support yang boleh peniaga gunakanlah untuk dapatkan bantuan dan bimbingan. Saya ajak beramai-ramai peniaga dekat luar sana yang sedang menonton session ni, search yeza.io, cuba 14 hari free trial, tak ada bayaran akan dikenakan. Selagi tak tekan sign up, selagi tak tekan subscribe, takkan kena bayar. Cuba 14 hari, tengok dulu macam mana, boleh pergi ke tak, perlukan bantuan, kontak kami dan kita grow sama-samalah di situ. Ada soalan lain lagi ke? Nampaknya tak ada soalan apa-apa lagi. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung sesi, Puan Huda. Saya harap rakan-rakan usahawan ataupun para pengguna yang menonton dapat ambil manfaat daripada sesi pada hari ini. Dan semoga lepas ini registration untuk penggunaan Yeza ni akan lebih rancak, melonjak lah. Dan sebelum saya tutup sesi pada hari ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan Huda dan juga Yeza Tech Syam Berhad kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi maklumat yang sangat berguna ni pada hari ini. Jadi sebelum tu saya nak jemput Puan, ada apa-apa ke kata-kata akhir untuk para penonton? Saya harap kita semua tak putus asa untuk cari ways and means untuk terus menambah baiklah keadaan kita semua pada waktu sekarang. Itu saja. Okey. Dengan itu sekian saja untuk hari ini. Terima kasih Puan Huda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam hormat semua. Waalaikumsalam.